8, 9, 10. Selanjutnya, putar searah jarum jam. Hitungan 1 sampai 10, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Apa kabar semua? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Amin. Di pertemuan kali ini saya akan berbagi sebuah metode yang alami untuk mengatasi mati rasa pada tangan. Untuk latihannya sebagai berikut. Langkah pertama, gosok telapak tangan. Hitungan 1 sampai 10 kita mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Selanjutnya, putar searah jarum jam. Hitungan 1 sampai 10 kita mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, kemudian dibalik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Langkah selanjutnya, genggam sekuat mungkin, kemudian kita lepas dengan kuat. Hitungan 1 sampai 10 kita mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Langkah selanjutnya, temukan jari seperti ini, masukkan ke sela-selanya, kemudian kira gerakkan seperti ini. Hitungan 1 sampai 10 kita mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian posisi tangan seperti ini, kemudian kita gerakkan buka tutup. Ketika kita buka sampai menemukan titik regang, hitungan 1 sampai 10 kita mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tahan 5 hitungan. 1 2 3 4 5. Langkah selanjutnya, luruskan kedua tangan ke depan sampai menemukan titik regang seperti ini. Hitungan 1 sampai 10 kita mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, kemudian kita tahan. Hitungan 1 sampai 5. 1 2 3 4 5, kemudian relax. Kemudian tepuk-tepuk di punggung telapak tangan. Hitungan 1 sampai 10 kita mulai. 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kemudian sebaliknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya, temukan tangkal telapak tangan. Hitungan 1 sampai 10, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Langkah selanjutnya, gerakan seperti ini, sekuat mungkin, hitungan 1 sampai 10, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian tahan hitungan 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian relax. Demikian latihan yang kita lakukan untuk mengatasi mati rasa pada tangan. Semoga tutorial ini bisa memberikan manfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.